Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi sebuah perjuangan dan dakwah, kami tim Pahrazat Dai Cilik memohon untuk sudi kiranya subscribe dan like pada channel YouTube Pahrazat Dai Cilik. Saudara, klik subscribe, maka napas dakwah dan semangatnya akan semakin oke. Saudara, klik like, maka perjuangan dakwah akan semakin baik. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tafarruqana tafarruqan.
Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihnya wa niyatul amal sholihah bi sirri al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pak Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Sabar, ya.
Pawandi. 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 Langkung di payung.
anu alhamdulillah dina dahar ayuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung sinarang anu dikurudung patepang wajah sinarang anu dikopea paaprak jauh sinarang anu denok tapi pade pemeri anro kena bisi ayat ngarojo Kedah
acara anu kurang dilaksanakan ayeuna populerna disebut acara halal bihalal anu biasa diperingati sabab dikaitkan antara ibadah puasa sareng hari raya Idul Fitri anu tujuan utamana mageun deung tarik silaturahmi ngabersihkeun dosa kapada jalmi oge ngawangun ukhuwah islamia sabab urang sadayana yakin ngajangelehna hiji jalma anu sampurna teh nyaeta jalma anu beres hubunganna sareng Allah oge jalma anu beres hubunganna sareng kapada jalmi Al-Qamun bihukukillah wa hukukil ibad terwujudkan jati diri anu sampurna kamari urang tos dilatih ku hiji ritual ibadah anu dinaian ibadah sahur dimana salami sasasi urang dibawa dina kawah candra di muka di gengleng, di lati, bahkan di bimbi menuju pembentukan kesucian lahir dan batin. Sabab hakikat puasa intinya pengendalian diri yang memupuk dan melatih agar watak dan tabiat manusia memiliki kepekaan kehidupan sehingga iman setingkat naik menjadi takwa solehnya kuat dalam muslim harapan istiqomah dalam dermawan benten dan mau menjadi penyayang hasil berubah syukur genti pun menjadi ikhlas inilah target dan tujuan dalam ibadah puasa. Separiwasana mudah-mudahan kusabab melaksanakan puasa Ramadan. Nu tadi nak bener sing tambah bener amin waras bu. Nu tadi nak soleh sing tambah soleh. Nu tadi nak bom sing jadi soleh. Kalimat la'allakum tattaqun
tidaklah menjadi rujukan, pangkal tidak pula menjadi sandaran, tapi jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia derajat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ayat kala urang